Hey guys, apa khabar semua? Welcome back to my online class. Saya Mr. Shankar dan kali ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok topik matrix. Alright, the first, kamu kena tahu betapa pentingnya topik ni. So topik ni, matrix, pernah keluar dalam sukatan KBSM. Dia benda sama saja kamu belajar dalam KSSM. Tetapi kamu kena faham pertama pentingnya topik ni sebab dalam KBSM, dia pernah keluar di kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A. Di mana di KSSM, topik ni sangat-sangat-sangat-sangat berpeluang untuk keluar dalam kertas 1 dan kertas 2 bahagian A dan juga bahagian B. Banyak markah tu. So you guys kena betul-betul prepare sebab topik ni agak mudah. This is like a bonus topic, korang boleh sapu markah penuh sebenarnya. Say what? To be honest guys, topik ni sangat-sangat mudah. You only need to know cara nak jawab yang betul. So, jom kita lihat briefly apa itu matrix. What is actually matrix? Guys, dalam matematik, kamu boleh tengok trend yang sama dalam setiap topik. First, kamu belajar dalam matematik. Apa yang kamu belajar? Kamu belajar tentang number bulat. Ya, kita belajar tentang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100,000. And then, kita belajar apa? Kita belajar macam mana nak tambah, tolak, darab, bahagi number-number tu. So, bila kita dah belajar macam mana nak buat tambah, tolak, darab dan bahagi, dia introduce number yang baru kepada kita, iaitu kita panggil sebagai pecahan. First, kita belajar apa itu pecahan. Pecahan tu ada berapa jenis, pecahan wajar, pecahan tak wajar, proper fraction, improper fraction, mixed numbers, you know, all this stuff. Kita belajar benda-benda tu, lepas tu diajar macam mana nak tambah, tolak, darab, bahagi antara pecahan-pecahan ini. The next trend adalah kita belajar tentang nombor perpuluhan. Kita belajar tentang perpuluhan. Macam mana dapat perpuluhan, dari mana dapat perpuluhan, macam mana nak tukar perpuluhan kepada nombor bulat, and all this stuff. And then back to the same thing. Macam mana nak tambah, tolak, darab, bahagi antara perpuluhan-perpuluhan ni. The same way kita belajar algebra, the same way kita belajar banyak benda dalam matematik. So the empat operasi penting, tambah, tolak, darab, bahagi, kita nak belajar benda ni dalam konsep matrix. So maksudnya, matrix adalah sejenis number, sama seperti number yang kamu belajar sebelum ni. Tapi cara nak tulis, cara nak baca number tu berbeza sikit lah. So kita akan belajar apa itu matrix, iaitu sejenis number, sejenis konsep. Lepas tu kita akan belajar macam mana nak tambah, tolak, darab dan bahagi dalam matrix tu. But wait, dalam matrix kita tak panggil bahagi, kita panggil sebagai matrix songsang ataupun inverse matrix. So selain daripada empat operasi ni, kita juga akan belajar bentuk matrix apa, macam mana kita nak buat, ada konsep-konsep matrix yang lain, on all this stuff. Dan penting, kita akan belajar macam mana nak kaitkan matrix dalam kehidupan seharian kita. So matrix means bonus. Korang kena fikir, matrix adalah bonus, 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 bonus mark. So kalau kamu nak dapatkan markah yang penuh dalam matrix, make sure you follow my full class dalam matrix ini, and I will see you in the next lesson. Wait, what? But wait, pelajar dekat YouTube mesti fikir, cikgu, next lesson apa tu cikgu? Ah yes, dalam online class cikgu, cikgu akan ada lesson by lesson. Maksudnya, setiap konsep, setiap jenis soalan, apa yang akan keluar, cikgu ajar dengan detail dan terperinci dalam online class saya. Kalau kamu nak dapatkan I punya online class, boleh dapatkan di jombelajar.com.my. Link ada di description di bawah. And one important thing, dalam saya punya online class, dia bukan kelas sahaja. Kamu akan belajar semua topik daripada tingkatan 5 daripada saya, dan kamu akan jawab banyak jenis quiz dalam itu guys, and kamu akan dapat point untuk quiz-quiz tu. Do you know what? Kalau kamu adalah pelajar yang dapat markah yang paling tinggi selepas jawab semua quiz yang ada dalam setiap topik, kamu akan berpeluang dapat satu handphone baru daripada saya. Cikgu akan bagi kepada pelajar yang dapat markah yang paling tinggi ataupun point-point yang paling tinggi daripada quiz-quiz kelas cikgu. So kalau kamu berminat untuk join, dapat markah dan juga dapat handphone, guys, all you need to do, link dalam description di bawah, join saya punya kelas sekarang. 100% improvement guaranteed. Saya janji keputusan kamu pasti akan meningkat. Kalau ada pelajar yang bertanya, cikgu, berapa agaknya kelas cikgu saya nak join? Guys, it's only RM16.70 sebulan. Bayaran murah, dapat result yang tinggi, boleh buat quiz lagi dan boleh dapat handphone kalau dapat markah tinggi dalam semua quiz. Klik link di bawah dan join dalam online kelas saya. I will see you in my online class. Ada juga soalan dia bagi seperti ini guys. Dia bagi dalam bentuk perenggan, petikan, and then kita kena buat kita punya persamaan serentak sendiri. That's what we need to do. So, apa yang kita nak buat? Let's look at this one question. Soalan nombor 16 saya ambil daripada buku teks. Alright, buku teks saya rasa soalan matrix yang terakhir dan dia nampak macam banyak sikit. So kita just buat soalan ni lah, kita tengok macam mana kita nak buat. The only challenge is cara kita nak buat persamaan serentak dia. The rest is easy kan, korang dah tahu macam nak buat matrix kan. So just have a look at this question, macam mana kita nak buat sekarang. So guys, jom baca soalan ni dan tulis dia punya maklumat yang dia bagi. Okay, first dia kata apa? Encik Sanjay menjual dua jenama
pendingin hawa, penghawa dingin kan. Biasanya dia kata pendingin hawa ke penghawa dingin, entahlah. Alright, dia kata K dan L. Harga pendingin hawa jenama K dan L ialah RM1,500 guys. Every time you dapat maklumat macam ni guys, saya nak kamu tulis dulu K dan L harga dia RM1,500 dan RM2,000 kan. So catatkan dulu harga, okay, harga K adalah sama dengan RM berapa? RM1,500 dan harga L adalah sama dengan RM2,000. So ini adalah dua harga yang kita dapat untuk dua jenama K dan L, right? Lepas tu dia kata komisen menjual sebuah pendingin hawa jenama K dan L ialah 3%. So komisen maksudnya bila dia buat, dia jual satu unit tu, dia akan dapat komisen berapa persen? Dia akan dapat, dia akan dapat 3% dekat sini dan dia akan dapat 4% untuk jenama L dekat sini. So first thing first, kita kena tahu guys, 3% daripada apa tu, 1500 tu berapa. So kamu kena kira dulu 3% daripada 1500 tu berapa, barulah kamu boleh tahu dia punya maklumat. So logically kalau kita nak kira 3% tu berapa, kita akan ambil 3/100 darab 1500 dekat sini kan. So kita akan ambil 3/100 darab 1500, kita akan dapat berapa guys? RM45 dia akan dapat. Alright, 45. So commission dia adalah RM45 kalau dia jual satu aircon yang harga jenis K lah. Kalau dia jual, kalau dia jual jenis K, dia akan dapat RM45. Itulah 3% daripada 1500. Okey, kalau dia jual yang ini iaitu RM2000 punya, commission dia 4%. So kita kira 4% tu berapalah. Kalau kita nak kira 4% tu berapa, apa kita buat? Kita ambil 4/100 darab dengan 2000 dekat sini. Buang 20, buang 20, RM80 dia akan dapat. So kalau dia jual aircon RM2000 tu, dia akan dapat RM80. Kalau dia jual aircon RM1500 tu, dia akan dapat apa? RM45. Itulah apa yang dia akan dapat. So ini adalah just maklumat daripada apa yang kita baca sampai sini dengan komisen dia. Faham tak? Alright. Lepas tu dia kata apa? Dia kata pada bulan Mei, Encik Sanjay menjual 50 unit pendingin hawa dan mendapat komisen sejumlah RM2,880. Okey, so dia punya jumlah komisen adalah 2,880. Dan dia jual berapa unit? Total 50 unit dia jual. Alright. So hitung bilangan pendingin hawa jenama K dan L yang dijual dengan menggunakan kaedah matrik. So guys, you kena cari berapa penghawa dingin, pendingin hawa yang dia jual, aircon lah yang dia jual. Jenama K berapa? Jenama L tu berapa unit dia jual? Kamu kena kira. Okay, so kita kena bentukkan persamaan serentak dulu, baru kita boleh buat. And penting, kita kena ada dua persamaan serentak. Sebab kalau kita nak buat kaedah matriks tu, kita kena ada dua persamaan serentak. So number one, apa yang kamu nampak? Kamu nampak ke tak? Saya nampak dekat sini. Alright. So jumlah unit yang dia jual adalah berapa, dia kata? 50 kan? So the first persamaan yang saya boleh buat adalah jenama K tambah dengan jenama L, saya akan dapat 50 unit. That's the first persamaan yang saya dapat. Sebab J tu adalah, K tu adalah jenama yang atas ni RM1,500 ni. L tu adalah RM2,000 punya tu. So kalau dia jual dua-dua tu, jumlah unit dia 50, maka J tambah L dia kena dapat apa? Kenapa aku cakap J ni? Actually K tambah L kamu akan dapat apa? 50. Logik eh? Logik. K tambah L adalah 50. Okay. Yang kedua pula, dia kata komisen dia dapat 2,880. Guys, macam mana orang kira komisen? Macam mana orang kira komisen? Bagi kita sekarang ni, K adalah bilangan unit aircon K, bilangan unit aircon L. Kita tambah dua-dua dapat 50 unit. So K adalah bilangan unit, L pun adalah bilangan unit. So macam mana you tahu dia punya komisen 2,880? Logiknya adalah dia punya komisen untuk satu unit K tu berapa? Satu unit K tu adalah RM45. Sebab komisen untuk K ni RM45 kan? So kalau dia jual 10 unit K contoh, kita akan ambil 10 darab dengan 45. Kita akan kira dapat berapa, betul kan? Okay, lepas tu katakan dia jual beberapa biji L. So kita akan ambil L tu darab dengan 80. Kira komisen dia berapa. So tambah dua-dua komisen ni, baru kita dapat 2,880. That's the logic, betul tak? Itu adalah logic dia, betul kan? So apa yang kita nak buat dekat sini adalah, so bilangan unit K kita kena darab dengan komisen dia. Komisen dia berapa? RM45. So kita akan tulis RM45K dekat sini. Sebab K adalah bilangan unit. Bila didarat dengan RM45 untuk satu unit komisen, dia akan dapat jumlah komisen untuk jenama apa? K. Lepas tu tambah dengan bilangan unit untuk L adalah L kan. Dan dia punya komisen berapa? 80. So kita tulis 80L. Mestilah sama dengan. So dua-dua komisen ni kalau ditambah, dia akan dapat 2,880. That is the logic guys. That is the logic. Okay. So bila kita sudah ada dua persamaan ni, inilah persamaan 1 dan inilah persamaan berapa? 2 guys. Settle dah. Apa dah buat kita nak buat? Tengok pak. Depan tu K, belakang tu L. Yang ni adalah number. Dua persamaan
settle, kita dah boleh gunakan cara matrix dah. So macam mana kita nak buat cara matrix? First step, tukar semua ni dalam bentuk matrix dulu. So macam mana kita tukar dalam bentuk matrix? Kita tulis 1, 1, 45 dan berapa? 80. Alright. Lepas tu darat dengan apa? K dan L. Atas K, bawah apa? L. Kita darat K dengan L. Kita akan dapat jawapan-jawapan dia berapa? Atas tu 50, bawah dia adalah 2880. Guys, inilah apa yang kita dapat. You guys understand not? Tengok, benda ni dah terus tukar dalam bentuk persamaan matrix. Guys, after this you tahu nak cari KL tu, songsang ni bawa sana dan darab. Itu saja, right? So kita nak buat KL tu macam mana kita nak buat? So nilai K dan L adalah sama dengan, okay, kita samakan dia dengan, kita buat songsang dia kan. Macam mana kita nak buat songsang? Songsang dia adalah 1 per darab silang, guys. Mana darab silang? 1 darab 80 adalah 80 tolak dengan 1 darab 45. Cikgu buat terus dekat sini. Okey, 1 darab 80 adalah 80. Kita tulis dululah. Okey, 80 tolak dengan 45. Dan dekat sini pula kita kena buat apa? Guys, ingat tak? Tukar tempat. 80 dan 1 ni tukar tempat. Yang ni tukar simbol. Negatif 1, negatif 40 berapa? 5 kita tukar simbol. Dan apabila kita darab dengan apa lagi? 50 dan 2880 yang ada dekat belakang ni kita salin saja. Yang belakang ni kita salin saja, right? So once kita selesaikan benda ni, dapatlah nilai K dan apa? L. So dua benda kita nak buat. First, selesaikan yang ni dulu. Kalau kita nak selesaikan tu, apa kita akan dapat? Okay, cikgu buat dekat tepi sini lah sebab it's out of the jalan kira kan. So saya buat dekat tepi sini. Cikgu akan dapat 80, negatif 1, negatif 45 dan 1. Dan dia kena darat dengan berapa? 50 dan 2880. Okay, nampak macam korang ni akan dapat number yang besar. Bukan korang saja, saya yang akan dapat number yang besar kan. Saya tengah buat ni kan. Okay, so dua jawapan dekat sini, guys. Dua jawapan dekat sini, eh. So jom kita cuba selesaikan dua jawapan ni. Okay, yang pertama tu adalah 80 darat dengan 50. 80 darat 50 akan dapat 4,000. Okay, 4,000. Okay, tambah dengan negatif 1 darab ni, kita akan dapat negatif 2880. Inilah apa yang kita akan dapat untuk atas. Yang bawah ni pula, kita akan ambil 50 darab dengan negatif 45, kita akan dapat negatif 2250. Mesti tambah dengan ni 550. Tambah dengan yang kedua iaitu 2880. Kita tambah dua-dua ni, guys. So kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat apa? So saya tulis dekat bawah sini, kita selesaikan ni, kita akan dapat 4,000 tolak dengan 2880 akan dapat 1120. Lepas tu dekat bawah ni pula 2880 tolak dengan 2250 kita akan dapat 630, guys. Inilah komisen yang dia dapat untuk jualan yang apa tu, jenama K dan jenama L. So apa kita buat sekarang? Kita salinkan benda ni dalam dia punya persamaan dekat sini, guys. So K, alright, dan L kita akan dapat adalah sama dengan 1 per, ok, 80 tolak 45 kita dapat apa? 80 tolak dengan 45 kita akan dapat 35. Alright, dan dalam kurungan ni kita akan dapat apa, guys? Yang atas tu adalah 1120 dan bawah 630. 1120, bawah dia adalah 630. So bila kita selesaikan benda ni, ok, cikgu tulis jawapan dia dekat tepi sini supaya korang boleh nampak dekat atas. Alright, so 1120, so kita akan dapat jenama K dan L. Nilai dia kita akan dapat berapa? Kita akan dapat sama dengan 1120 bahagi dengan 35. Kita akan dapat 32 dekat atas. Alright. Dan bawah ni pula kita akan dapat berapa? 630 bahagi dengan 35. Kita akan dapat 18. So therefore, guys, bilangan unit K. Akaun yang dia jual adalah 32 unit. Dan bilangan unit akaun L yang dia jual adalah 18 unit, guys. Sempat tak? Nampak tak? Guys, settle. Guys, this is how they gonna give you question.